Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan uji komparatif menggunakan uji McNamar berdasarkan contoh yang sudah ada di video. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu klik variable view. Nah, di bagian nama ini atau name ini kalian ketik misal perilaku 1. Kemudian di bagian kedua ini atau di bawahnya ini kalian ketik misal perilaku 2. Nah, di bagian bawahnya lagi atau di ketiga ini kalian ketik frekuensi. Nah, selanjutnya di bagian label atau label ini kalian ketik perilaku sebelum. Kemudian di bawahnya ini kalian ketik lagi perilaku sesudah. Nah, kemudian di bagian measure ini kalian pilih nominal. Dan di bawahnya lagi kalian pilih nominal juga. Kemudian khusus yang di yang frekuensi ini kalian pilih scale. Kemudian ketika sudah kalian di bagian value ini kalian ketik 1 dengan label membeli. Kemudian klik add. Kemudian ketik lagi value-nya 2 dengan label tidak membeli. Kemudian ketik klik add lagi. Kemudian klik OK. Nah, yang di sini juga sama. Value-nya 1 dengan label membeli. Add. Value-nya 2 dengan label tidak membeli. Kemudian klik add lagi. Kemudian oke. Nah, berhubung tadi datanya bukan berupa desimal, maka ini kita nolkan saja. Nah, jika sudah kalian klik ke data view ini. Kemudian di bagian perilaku ini kalian klik atau ketik 1. 1 ini maksudnya dia membeli. Kemudian 1 lagi membeli. Dengan frekuensinya itu dia ada 40. Kemudian 1 lagi membeli. Kemudian perilaku 2-nya tidak membeli, frekuensinya ada 85. Kemudian perilaku 1 tidak membeli, perilaku 2-nya membeli dengan frekuensinya ada 10. Kemudian perilaku 1-nya dia tidak membeli, perilaku 2-nya juga tidak membeli dengan frekuensinya sebanyak 65. Nah, jika sudah kalian klik data. Kemudian pilih weak cases. Nah, di bagian frekuensi ini kalian sebelumnya di bagian weak cases by ini kalian klik dulu.
Nah, di bagian frekuensi ini, kalian pindahkan ke frekuensi variabel, kemudian klik OK. Nah, jika sudah, kalian klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialogs. Nah, kalau sudah, kalian pilih To Related Sample, klik. Nah, kalian pindahkan nih yang perilaku sebelumnya sama perilaku sesudahnya. Nah, berhubung tadi kita akan menguji dengan uji McNamara, maka yang di checklist adalah yang McNamara. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada ya hasilnya. Hasilnya sama ya. Kemudian jika sudah, kalian pindahkan ke catatannya di sini. Kemudian di bagian statistik uji atau C-square-nya ini kan tadi hasilnya itu 57,642. Yaudah, kita ketik saja 57,642. Kemudian di kriteria uji atau DF ini, derajat kebebasan atau degree of freedom ini kan hasilnya ini 3,84. Nah, kalau sudah, ini kan udah ada nih hasilnya. Karena 57,642 lebih besar dari 3,84, berarti HO-nya itu ditolak. Nah, kalau sudah, kita ketik kesimpulannya. Terdapat perbedaan signifikan nilai penjualan setelah dan sebelum adanya sponsor. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.